selamat siang Polo. Kali ini saya ada di wilayah Ndampit, tepatnya Pasar Ndampit ya. Kita mau menuju ke Desa Sumber Suko. Kita akan menyepil sonson yang sudah loading hari ini untuk acara karnaval Desa Sumber Suko Ndampit besok acaranya. Dan untuk hari ini kita sepil-sepil dulu sonson yang sudah hadir di sini loh. Di Desa Sumber Suko ini dulu pernah dipakai ceksonnya Brewok sama Sriwijaya sehabis karnaval Ndampit. Oke lor, masih belum nampak satu sound pun di sini. Tapi warga yang menghias mobil di sini sudah banyak. Nah, ini ada jurang yang cukup ekstrim di sini lor. Ini jurangnya cukup ekstrim masuk ke Desa Sumber Sukonya. Kalau bawa sound di sini agak getar-getir ya. Tapi kayaknya rutenya besok nggak sampai sini kayaknya ya. Mungkin keliling kampung sini aja. Nah, ini dia. Kita sudah ada di Sumber Suko yang bagian selatan ini. Sudah ada satu sound system. Wah, sound apa ini ya? JRE Audio, lur. Saya tak sepil dulu ya. Nah, ini dia JRE Audio full CLA 12 sub. Sudah ready satu truk. Middle-nya pakai Vera sama double 10 in. Yang Veranya ada 8, yang double-nya ada 4. Full lighting juga ada 4 beam dan 3 parlet. JRE Audio full CLA. Terus kita sepil lagi ke daerah utara karena ini masih panjang desanya. Ini nyelempit-nyelempit ya, banyak gangnya loh. Ini masih keliling-keliling nyepil sound system. Rutenya ya agak ngeri-ngeri sedap ya. Kalau masuk gang-gang seperti ini banyak tanjakan dan turunan. Nah, ini jalan utamanya. Kayaknya di daerah balai desa sana banyak sound. Oke, kita sepil ke kanan aja dulu. Oke lor, kita sepil di daerah balai desa. Jalurnya seperti ini lor ya. Pemandangannya bagus. Banyak sawah-sawah. Nah, kayaknya di daerah sini yang banyak soundnya. Oh, ini ada mobil hias. Sana ada terop. Wah, masih belum menemukan sound lagi, lur. Ini balai desanya dan juga panggung penghormatannya ada di sini. Ini panggung penghormatan. Masih banyak gang-gang yang masuk-masuk. Kayaknya ini jalur utama untuk karnavalnya besok. Sudah ada pedagang-pedagang di sini. Ini lumayan nanjak jalannya lur. Nah, ini harus mencari seluk-beluk gang-gang ini untuk mencari soundnya ya.
Nah, ini banyak pedagang yang loading di sini. Coba kita telusuri rutenya dulu. Siapa tahu nanti nemu son yang loading. Wah, rutenya seperti ini. Kok kayak jauh banget ya ini rutenya ya. Untuk rute yang ini melewati full tebuan dulur. Gak ada rumah sama sekali. Jaraknya pun jauh. Full tebuan. Masa nanti karena apalnya dilewatkan sini ya. Ada penontonnya kalau di tebuan kayak gini. Itu di depan sudah ada satu sound system. Ini ada satu sound PJ Audio. PJ Audio full track. Bawa 8 subwoofer. Kita cari lagi. Kok jarang sekali soundnya ya, sampai ke ujung paling selatan ini belum nemu lagi sound. Tempatnya lur nyelempit-nyelempit. Kayaknya ini juga termasuk rute ini. Ternyata di daerah sini yang banyak soundnya lur. Nah, ini sudah kumpul semua di sini. Ini titik pemberangkatan ya. Nah, ini titik pemberangkatannya. Di sini sudah renteng-renteng ada di loh. Kayaknya loadingnya langsung di sini ya. Sese, mosok karnavale saiki, lur. Lah ini kita sepil dari arah sana aja ya. Di sini ada dua sound full truck, sound lokal. Yang depan ada Yova Audio. Untuk yang belakang ini kayak sound rumah lur campuran ini. Lanjut ke belakang ada Alpha Air juga di sana. Nah, kita sepil yang sebelah sana aja dulu ya. Kita balik lagi nanti kita sepil yang sebelah sini nih karena masih banyak yang loading. Kayaknya di sebelah kiri sudah banyak yang ready ya. Ini Yova Audio. Kita lihat sebelah kanan dulu. Wah, di sini banyak lur. Ada yang baru datang, ada yang sudah selesai loading. Ini baru datang. Entah sound apa ini. Kayaknya banyak sound lokalnya nih ya. Oh, ini BKR Audio. BKR baru loading nih. BKR baru datang dan langsung loading. Terus di sini ada satu sound juga. 4 Putra Audio. Yap. Iki lo. Iki lo no. Terus tim Sengkuni ini ya. Pegangan uang pusat. 4 Putra Audio full radiator 12 sub. 12 subwoofer, radiator dan juga CLA 4 Putra Audio. Lanjut lagi sebelah sana. Ini juga sudah selesai lur, sudah ready. Ya, kita sepil sound apa ini? Kayaknya sound lokal juga ini.
Nah, di sini 12 sub kayaknya ya. DS09 dari Sumber Suko. Wah, boxnya pakai planar, Lur. Planar sama box direct biasa. 12 subwoofer. Middle-nya digantung di depan. Beam-nya ada 6 ya, sorry. Ada 6 parlet, ada 5 di atas dan 2 di depan. Terus yang atas juga middle-nya ditata berdiri seperti itu. Ada pakai high tweeternya di atas. D09 audio. Ini speakernya pakai RCF LF18 X400. Terus yang bawah pakai speaker ACR ya kayaknya. Campuran ada RCF-nya. Oke, kita lanjut lagi, Lur. Sepil yang lain. Ini rencana awalnya kata bos BKR, kobrinya mau ditaruh di tengah, tapi karena jalan tidak muat, akhirnya kobri ditaruh di bawah dan CLA ada di atas. Rencana awalnya kobri di tengah, CLA di samping-samping, penataan melebar, tapi kali ini ditata tinggi ke atas untuk melewati jalan yang sempit-sempit, termasuk jembatan tadi yang ada di bawah sana. Itu juga lumayan sempit jalannya. 12 subwoofer. Terus di situ ada BGM audio yang baru datang itu, masih belum loading. Oh, itu truknya BGM audio kayaknya mau loading. Soalnya cuma berkumpul di sini saja, Lur. Mungkin biar enggak renteng-renteng ke jalur setat ya. Soalnya juga jalannya sempit. Oke, kita sekarang sepil yang sebelah sini. Ini ada yang baru loading. Fanatic Audio. Dan dia Alpha R juga sudah ready, ini Alpha R. Alpha R sudah ready. Ini Alpha R ready, 12 subwoofer, CLA dan planar. Pakai TL3 dan TL5. TL5-nya bawa TL8. RWKD Dusun Cerabahan Desa Sumber Suko. TL3-nya ada 8. Kiyah Budoyo Desa Sumber Suko Marsan KDL Tiko Rukul. Kalian tema Gotong Royong Guyub Rukul Sesuruhan Selawasi Cerabahan. Di sini juga ada, Lur. Masih loading. Masih mau loading ya ini. Baru masang kanal L. Di belakangnya juga ada sound truk-trukan biasa. Nah, ini mobil hiasnya dari padi, dari jerami padi. Yang di sini full truk tapi cuma bawa sedikit ini. Box CBS 4 sub single sama middle-nya 8. Ini Fanatic Audio, Lur. Boxnya full grill sekarang. Pakai box apa lagi ini ya?
yang dulu itu kayaknya paratel modifan, tapi sekarang boxnya kok bentuknya gede-gede kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 sub. Samaman official. Ya cuma ada di sini aja rame soalnya ya. Yang lain-lain kayaknya sembunyi-sembunyi kayak Jere tadi. Alpha Air sudah bunyi. Sementara BKR masih nata. Kita lanjut lagi nanti infonya seperti apa lagi.